Dusun Tolo. Di sebelah kiri ini adalah jalan atau jembatan Serandaan 2 yang berwarna kuning, yang difungsikan untuk aktivitas masyarakat. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah jembatan Serandaan Lama yang sudah tidak difungsikan lagi, namun bisa dilalui hanya menggunakan sepeda motor. Bagaimana sensasinya? Mari ikuti liputan di atas jembatan Serandaan 1. Selamat pagi pemirsa channel Eko Sento. Saat ini saya berada di jembatan Serandaan 1. Ada pemancing menggunakan bulu ayam. Ini sak plastik nih Pak nggih? Nggih. Mungkin kadang angsalin kun. Weh, boten. Lah niki sak dan bom niku. Oh, ngebom. Kan, oh. Nggih, umpan ben cakare niku lho, kulit. Oh, nggih nggih, ha tuh. Dibom. Dibom terlebih dahulu. Tadi sudah dapat pundi Pak angsalin pun? Oh, teng mriko. Cukup besar, ada 3. Nah, ini dia. Tadi dapat. Kita ukur. 4 jari. Wah, ini Pak Tawes. Baru 1 dapat. Asik sekali nih. Di depan sana adalah jembatan Serandaan 2. Jalan atau Serandaan 1 ini sudah tidak bisa digunakan kendaraan roda 4 karena memang amblas akibat gempa, dan sudah dibangun dinamakan Serandaan 2. Ini jembatan yang barunya. Dan ini jembatan yang sempat amblas. Jembatan Serandaan 2 dibangun 2007. Namun jembatan Serandaan 1 ini masih bisa digunakan oleh masyarakat untuk dilalui hanya menggunakan sepeda motor. Dan ada juga digunakan untuk pemancing. Ini adalah Sungai Progo yang ke kiri adalah yang mengarah ke Yogyakarta, dan yang ke kanan mengarah ke Purworejo atau Bandara YIA, bisa melewati jalur ini. Ini umpannya apa nih Pak? Ini nganu cakar nih, kulit cakar. Oh, kulit. Oke, oke, oke. Coba caranya. Kulit ceker. Nggih. Ulune untuk ngebom nggih. Nggih. Pancinge nomor pinten, Pak? Nomor sekawan iki. Nomor 4. Ah, ngeten. Pun, ngeten mawon. Nggih. Mantap. Kita tes. Tadi sudah dapat 1. Jeruane pinten meter niki, Pak? Niki cetir ta mangan? Cetir nggih. Nggih. Okay. Ana jane yen bronjong-bronjong niku. Wonten bronjong nggih. Nggih, okay. Ana gendhel iwak niku.
Nggih. Bulu ini ngebom nggih. Nggih. Oh, untuk ngebom saja ini bulu-bulu ayam. Ini dia bulu-bulu ayam untuk ngebom. Ikan yang sudah didapat baru satu, memang baru datang, lumayan istilahnya 4 jari. Tereng wonten betul. Nggih Pak, monggo matur nuwun Pak nggih. Nggih. Saya akan coba untuk melewati jalan ini. Ini dia motor yang saya gunakan untuk bertualangan di Yogyakarta untuk nyebrangin jembatan Serandaan 1 yang amblas ini. Penangsal Pak, penangsal, empun, ini Pak Noko Pak, water, oh iya Pak, oke monggo Pak, dapat ikan water, dan sudah mendekati ujung. Brosot. Ini saat ini saya berada di daerah Brosot. Ada pertigaan yang ke kanan menuju Sentolo. Ini dia pertigaannya. Solo dan ke kiri ke arah Wates. Ke kanan ke arah Purworejo atau Kebumen, yang ke kiri ke arah Bantul. Demikian liputan pagi hari ini, jalan-jalan di jembatan Serandaan. Untuk pemirsa mungkin yang kangen dengan daerah Serandaan ini, inilah situasinya hari ini tanggal 20 April 2023. Demikian, salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.